Seorang prajurit TNI Yonif 133 YS Satgas Pamtas Pos Bausa gugur usai diserang kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Prajurit yang meninggal adalah Kopda Hendrianto yang terkena tembakan di bagian kepala saat KKB menyerang. Selain Kopda Hendrianto, seorang prajurit bernama Pratu Franky Gulo juga tertembak di bagian perut sebelah kanan. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari Kolonel Infanteri Syawaluddin Abu Hasan membenarkan adanya tembakan yang dilepaskan oleh KKB ketika penyerangan terjadi di Jalan Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Ia menjelaskan bahwa ada 10 kali tembakan dari arah depan pos Satgas Pamtas. Kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pratama Kumurkek, Kabupaten Maibrat. Saat ini Franky telah dievakuasi ke Rumah Sakit Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Sebelumnya, aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB di pos Satgas Pamtas di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan juga terjadi pada Jumat 15 Desember 2023. Penembakan tersebut menyebabkan Pratu Yuda Bagaskara terkena peluru di bahu. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap mengatakan bahwa pihaknya akan merombak pos-pos yang ada di Maibrat sebagai upaya pengejaran KKB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.